yang ketiga almarhum. Iya. Ibu nggak ada ngerasakan kejanggalan, kegagilan gitu. Maksud apa bersinar? Dia itu rekayasa. Cuman ibu paling aja ya saya. Kalau waktu kecil sih sedih juga. 2, 3, buka warungnya. Akan menyusuri kawasan Cikarang, Jawa Barat bersama Builder Warung Ozi dan arsitek Rara untuk membagi kebahagiaan bagi mereka yang tekun dan memiliki tekad yang kuat untuk mengubah kehidupan. Saya Billy Kelangi, inilah Rombak Warung. Pemilik warung kita kali ini adalah Bu Ipah. Bu Ipah dia menjual atau membuka usaha dengan warung nasi dan juga lauk matang. Di mana Bu Ipah ini telah mendirikan warungnya itu kurang lebih 11 tahun. Bu Ipah ini mempunyai 3 orang anak, di mana dia harus menafkahi 3 orang ini, dan juga Bu Ipah menjadi tulang punggung keluarga dan juga dia berusaha sendiri menafkahi 3 orang tersebut, di mana Bu Ipah telah ditinggal pergi oleh suaminya 13 tahun yang lalu. Nah, itu warungnya. Nanti kita ke sana ya. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Ya, Ibu, saya Mala. Ini teman saya Matthew, saya mau ngeliput untuk skripsi saya. Boleh izin ya? Ya udah, saya pesen makannya deh. Sekalian dicoba ya, Bu ya. Saya suka terong sih, Bu. Mau terong aja, coba. Sama sayurnya. Udah deh. Air biasa aja. Ini ya, bentar ya. Kasih ya. Aku coba ya, Bu ya. Terongnya kurang matang. Kurang matang, iya. Yang ini keras, yang ini kayak layu gitu ya, Bu ya. Maaf ya, Bu. Maaf loh. Maafin ya. Mat, panas ya? Iya, panas. Ibu? Keuntungannya tuh berapa sih? Paling kalau keuntungan cuma 30.000. Ya namanya orang jualannya nih ya. Kadang rame, kadang sepi. Terus kayak makanannya ini kalau nggak habis dikemanain? Ibu kelilingin juga. Oh, kelilingin. Iya, saking gimana, saking belum dapat uang, pusing. Sisa makanan terus abis itu dijual buat besoknya lagi. Enggak, saya ibu takut ntar orang beli gimana. Lebih baik ibu buang aja, rugi. Lebih baik ibu rugi daripada ibu nyusahin orang. Gitu. Terus di sini warung ya, Pak? Nyawa 300. Ini juga masih nunggak bayar kontrakan belum bayar. Tapi namanya yang punya kontrakannya ibu tahu sendiri ngasih buat anak-anak ibu. Saya buat makan. Ya, merasa kasihan ya, Mas.
Ibu bangun setelah mau sholat subuh. Setelah itu ibu ke pasar. Terus berarti ini tutupnya itu jam berapa? Tutupnya kalau ngantuknya ibu, kalau masih ada ibu jam 10. Iya. Tapi anak-anak sekolah semua? Sekolah alhamdulillah, Neng. Walaupun lagi mana ibu tetap umur berjuangin buat anak-anak. Jual minuman, Bu, teman. Ya, kopi itu. Saya cuma numpang lewat tadi ini tinggal. Udah lama dagang, Bu? Udah lama. Cuma dari anak SD sampai MTS sama sekarang yang SMK, alhamdulillah. Ibu nggak ada ngerasakan kejanggalan, keganjilan gitu? Bu, ya. Saya cuma mau sekedar membantu ini. Ya. Saya boleh bersihkan ya, Bu ya? Maksud Bapak bersihin apa? Biar tirai-tirainya nggak ada di sini, biar saya singkirkan ini, ya. Saya nggak percaya itu. Ya udah gini aja deh. Kalau ibu nggak mau, ya ini sih bukan apa-apa. Cuma untuk pegangan ibu. Nah ini. Itu apaan, Pak? Ini cincin yang sudah berupa jimat. Ini untuk melaris dagangan ibu. Saya nggak mau dikasih nggak sama benda-benda itu, saya nggak percaya. Ya udahlah, kalau ibu emang nggak mau ya terserah. Karena saya nggak bisa lama ini, Bu. Ya, nanti kalau saya lewat lagi saya mampir ya, Bu. Iya. Mari, Bu. Iya. Mari. Kenapa, Bu? Rasanya ada gaib-gaib di sini yang menutupin warung saya. Iya, tapi saya nggak percaya itu. Nggak percaya sama kayak gitu, percayanya sama? Sama Allah. Yang ketiga almarhum. Ya Allah, Ibu. Kenapa aku kok bisa meninggal? Panas, Neng. Berobat usia berapa? Usia 8 tahun. Berobat itu ada biayanya. Suami itu ninggalin Ibu. Saya yang bontot nih sekolah. Makan kayak gini. Maaf. Ini memang begini masuk yang memang pendek? Iya. Oh. Buat pejentol. Ini aku mau pesan makan, iya. Tapi aku boleh nggak lihat-lihat ke dalam sebentar? Iya, boleh. Isi Mbak ya. Mau lihat-lihat ya, Mas? Ya. Pilih. Oh, saya malah, saya juga lagi kebetulan mau liput buat skripsi saya. Boleh sekalian saya liput nggak? Boleh, nggak apa-apa. Sorry ya, aku juga mau cek makan. Ibu masaknya di sini? Iya, masak di sini. Jadi ini kompornya di sini, iya. Terus wasang-wasangnya di sini. Iya. Ini kan udah miring, Bu, si mejanya. Iya, udah ampi. Sini juga beli pengasih. Ini kalau nggak salah meja belajar atau meja TV, iya, ya? Iya, ini boleh pengasih tetangga, lalu dibuang saya.
kalau kena panas juga bahaya, Bu. Iya. Kalau kena panas kan bisa kebakaran, ya. Iya. Nah, ini kan masak di sini, piring-piringnya taruh di sini. Iya. Ya ampun, ini dininya udah pada kotor juga, ya. Bu, ada garpu nggak, Bu? Ada. Maaf, Mas. Aduh. Aku makan sini nggak apa-apa ya? Mari, Mas. Ada jengkol. Ini gak kurang garam ya, Bu? Kurang garam. Iya. Ini yang masak nanti Ibu sendiri? Ibu sendiri. Jam berapa mulai start masak, Bu? Mulai masak tadi jam 6. Yang kalau ke pasar siapa kalau banyak ke pasar? Si Fitri bantuin? Fitri bantu di rumah yang sayuran. Ya, tapi Fitri kan sekolah ya? Iya, di sebelum sekolah dia bantu-bantu cuci piring. Mohon maaf, Ibu. Iya. Bapak? Bapak udah enggak. Hah? Udah lama, Bu? Dari Fitri umur 2 tahun. Sekarang Fitri udah umur? 15. Berarti udah 13 tahun? Iya. Ibu di sini sendiri berusaha untuk tulang punggung keluarga. Iya. Tapi Ibu, warung ini adalah satu-satunya sumber penghasilan Ibu. Iya, betul. Cukup itu, Bu, untuk? Iya, alhamdulillah saya cukup-cukupi. Cukup-cukupi. Sebenarnya mah gimana ya, nggak cukup. Banyak nggak cukup ya? Iya, saya cukup-cukupi. Kenapa sih, Bu, Ibu nggak perbaiki warungnya? Ya, buru-buru buat makan sehari aja, Ibu kudu lagi usaha. Ya ampun, Ibu, betapa kerasnya hidup ini ya. Yakin dan percaya, setiap perjuangan itu pasti nggak akan sia-sia, Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan ini, Tuhan tidak akan tutup mata, ya. Nah, Ibu, saya Billy Kalangi. Saya membawa pesan untuk Ibu, ya. Nanti tolong dibaca, ya, Bu, ya. Bisa berdiri, Ibu? Bisa. Ibu, pegang dulu. 1, 2, 3.